Satu lagi varian dari Larif yang saya akan bahas sekarang adalah Larif Gen for Men. Oke, dari segi boxnya saya nggak mau terlalu panjang lebar, produknya, kemasannya saya nggak terlalu panjang lebar. Mungkin kalian bisa lihat aja langsung ke botolnya. Ini dia botolnya kaca dengan capnya plastik seperti ini. Oke, tapi dia merekat cukup kuat, ya, sangat bagus. Oke, botolnya dia bening dengan jusnya dia agak sedikit kebiruan ya. Perpaduan dia stiker chrome silver ya kan, ada dash merahnya. Dia konsentratnya ini EDT Erythroid 100 mili. Teman-teman bisa lihat sini agak ngeblur ya, tapi ya nggak terlalu kebaca. Soalnya di sini dia 100 mili untuk EDT. Oke, untuk performance-nya sendiri kita akan bahas lebih detail untuk wangi dosnya seperti apa gitu kan. Cuman kalau teman-teman belum tahu, Larif ini dia keluaran dari Polandia ya kan, produsen parfum yang dia banyak mengkloning parfum-parfum branded. Mereka mulai ada tuh di kitaran tahun 2011. Oke, lalu si Larif Game Foreman ini dia keluaran tahun 2013. Yang dia karakter wanginya ini, ntar sekalian teman-teman spraynya apa, kita spray dulu. Spraynya bagus banget. Oke, iya, dia ini karakternya fresh aquatic ya, fresh aquatic yang cukup dominan citrusnya juga ada sih. Cuman ya dia emang fresh aquatic. Oke, pada saat teman-teman spray parfum ini, wanginya ini akan bikin kalian inget sama satu parfum brand yang boleh dibilang ternama juga, yaitu Dolce Gabbana yang varian Dawn Sport. Oke, ini wanginya boleh dibilang cukup lumayan mirip wanginya dengan Dolce Gabbana Dawn Sport. Oke, tapi ini emang wanginya keren sih, spraynya juga bagus. Pada saat kalian cium wanginya, kalian akan langsung ngedapetin itu sensasi seperti fresh water ya, fresh water yang benar-benar baru keluar, kesembur gitu, dan itu wanginya nyegerin banget. Dan kalian juga akan nyium wangi rosemary di dalamnya. Oke, wangi fresh water, ada wangi rosemary juga, dan aroma citrusnya juga dapat sih di sini. Saya dapat nyium wangi citrusnya ya. Ya. Lalu masuk di fase mid-nya. Tadi saya udah semprot di sini ya. Oke, pada saat di fase mid-nya kalian akan cium di sini wangi cardamom dan woody yang cukup baik ya. Dia perpindahan dari first note-nya ke middle note yang cukup lumayan lama. Jadi ini parfum performance-nya cukup lumayan bagus menurut saya. Oke, dengan harga segini Larif ngeluarin produk yang dia punya SPL-nya lumayan bagus, dan fase perpindahan notes-nya pun juga lumayan baik ya. Jadi dari fase yang tadi first note kalian mencium wangi fresh water dan rosemary dan ada citrusnya juga, lalu masuk ke fase mid-nya kalian akan dapat wangi cardamom dan woody. Oke, tapi pada saat di fase dry note-nya kalian akan mencium wangi musky-nya tuh yang enak gitu, musky yang enak dan ada wangi patchouli-nya juga ada. Oke, perpaduan musky dan patchouli-nya ini yang di fase dry-nya ini yang bikin enak gitu ya. Dan karakter parfum ini mungkin cocok kalian pakai untuk yang jiwanya sporty, yang suka nge-gym gitu ya, yang dia emang hobinya olahraga lah gitu kan. Dan pemakaiannya mungkin bagus di pagi sampai siang hari. Dan ini wanginya kenceng, maksudnya dia kenceng tapi ya nyegerin gitu kan. Silence-nya juga dia bagus, jadi pada saat kalian semprot, saya jamin seruangan itu akan notice kalau mereka akan cium ini wangi dari parfum kalian. Oke, tapi mungkin akan berada silence itu mungkin 30 menit sampai 1 jam lebih dikit lah gitu, nggak sampai yang bertahan terlalu lama banget gitu kan. Dan projectionnya dia juga cukup bagus gitu ya, maksudnya kalau kalian emang doyan olahraga, doyan nge-gym, memang mungkin pada saat kalian berpapasan dengan orang, kalian sambil lewat dengan orang, orang pun juga
akan notice wangi dari kalian ini gitu ya. Untuk longevity-nya, dia di kulit saya bagus. Dia bisa bertahan 7-8 jam ya. Oke. Bisa bertahan 7-8 jam, yang which is dengan harga 150 ribuan kalian bisa dapetin SPL yang begitu bagus, dapat 100 mili, wanginya juga oke, gitu kan, mirip Dolce & Gabbana yang The One Sport. Ini sih kalau menurut saya worth it untuk kalian beli, oke. Ini bisa kalian pertimbangin untuk kalian yang suka wangi citrusy, fresh, aromatic, aquatic gitu ya. Buat nemenin olahraga kalian, buat nemenin nge-gym kalian, ini recommended parfum untuk kalian coba. La Riff Game for Men. Oke. Ya, review saya sih kurang lebih seperti itu aja singkatnya gitu kan, dan beberapa hari ke depan saya juga akan bahas brand La Riff, mungkin yang jarang orang tahu ini wangi klonnya mirip seperti apa. Dan kebetulan emang saya memilih La Riff yang berani saya coba, yang pernah saya cium juga wanginya, oh ya mungkin ini wangi seperti Dolce & Gabbana yang The One Sport gitu ya. Ada beberapa brand La Riff lainnya mungkin saya juga akan bahas di video selanjutnya. Oke. Ini kemasannya keren sih. Kemasannya keren. Oke. Kalau kalian mau beli, ini oke banget lah untuk kalian beli. Oke. Dari saya itu aja. Terima kasih dan enjoy.